Satelit Satria atau Satelit Republik Indonesia adalah satelit multifungsi yang dirancang khusus untuk koneksi internet. Satelit ini dibuat oleh perusahaan Prancis Thales Alenia Space dan akan diluncurkan oleh roket SpaceX Falcon 9. Satelit Satria ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Melalui proyek ini, diharapkan seluruh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan internet. Satelit Satria berkapasitas 150 Gbps dengan teknologi High Throughput Satellite atau HTS, frekuensi K-band, dan mencapai hampir 150.000 titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Satelit Satria diproyeksikan akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintah daerah, 3.700 puskesmas, dan 3.500 markas polisi dan TNI yang sulit dijangkau kabel optik. Pada April 2019, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI mengumumkan konsorsium BSN memenangkan tender pengadaan Satelit Satria dengan nilai proyek mencapai Rp20,7 triliun. Konstruksi dimulai akhir tahun 2019 dan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022. Pada tahun 2023, Satelit Satria diharapkan sudah dapat beroperasi untuk mendukung konektivitas layanan serta meningkatkan ekonomi digital Indonesia. BAKTI memiliki mekanisme dengan skema KPBU, yaitu kerjasama dengan pemerintah dan badan usaha, di mana PT Satelit Nusantara 3 merupakan badan usaha pelaksana yang memiliki dua tugas. Pertama, mencari pembiayaan dan kedua, mencari pabrikasi atau vendor yang mengerjakan secara teknik pabrikasi satelitnya, peluncuran dan pengoperasiannya.